Oke, halo semua dan bertemu kembali bersama gue Yoris di petualangan dari Riz Rio di USBK Karir di episode ke-8. Dan guys, kita hari ini bakal masukin seri ke-8 yaitu di Magny Course di Prancis dan tinggal 3 balapan lagi. Musim ini bakal selesai. Nah, di klasemen sementara waktu, Alvaro Bautista masih menjadi pimpinan dengan 130 poin. Sementara itu, Toprak juga Riz Rio berada di bawahnya, di penan Toprak berada di posisi kedua dan juga Riz Rio di posisi ketiga. Betulnya sorry banget tadi ada suara kucing yang ngeong-ngeong, itu kucing gua, dan itu kalau biasa ketika gua recording emang itu kucing yang langsung ngeganggu cuy, kerjanya ngeong-ngeong terus padahal udah makan gitu kan. Oke lah, kalau gitu langsung aja kita menuju ke sirkuit Magny Course di Prancis Grand Prix. Oke, let's go. Nah guys, tibalah kita di starting grid untuk USBK Magny Course, di mana Alvaro Bautista yang semakin kesini dia makin mendominasi. Bahkan nggak cuma hanya versi gamenya aja, di versi realnya Alvaro Bautista itu sangatlah mendominasi sekali. Gua rasa si Alvaro Bautista akan menjadi Jonathan Rea part 2 cuy, yang mana mereka berdua memiliki masa-masa yang mereka selalu menang di setiap balapan cuy, nggak kesentuh sama sekali. Tapi jujur guys ya, entah kenapa gua rasa persaingan di USBK ini lebih mengerikan cuy, dimana kita selain bersaing sama rival, kita juga bertarung ngelawan fisik yang sangatlah teramat sulit sekali. Gue kemarin sempat ngeklaim ini adalah game yang cukup baik di tahun 2022, tapi ternyata setelah main sejauh ini gue rasa ini bakal menjadi game paling sulit banget buat dimainin, meskipun kalian menggunakan fitur autopilot, otomatis, gimana gear sama rem serba auto itu tetap aja bakal sulit dan bakal susah kalian atasi. Mau dibilang jelek sayang, karena emang motornya pada cakep semua cuy, ada R1, Panigale, dan juga ZX10RR. Oke, sesi warming up lap, dan hari ini kita menggunakan kompon ban yang cenderung agak lunak. Kenapa? Karena ya pengen aja cuy, barangkali kita bisa mengacir dari lap pertama. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai tuh sesi race di USBK round ke-8 yaitu di Prancis GP. Oke semua, inilah dia sesi race USBK round ke-9 and on the way. Duo Yamaha langsung kita overtaking Andrea Locatelli, tapi sepertinya ada collision dan sangat disayangkan Andrea Locatelli harus kepental gara-gara kelakuan dari Riz Rio, yang kini akhirnya duo Kawasaki datang melawan dengan sangat kompaknya mereka menyergap Ducati Panigale dari tim Barney Racing Team. Tapi di track lurus dengan mudahnya kita bebas duo Kawasaki dan menuju entry corner. Tikungan terpatah yang ada di Magny Course, di mana Kawasaki kembali ngelakuin serangan balik bersama-sama Alex Lowes, Jonathan Rea bergabung bersatu melawan Ducati Panigale Barney Racing Team. Dan sekarang tikungan ke-7, tikungan ke-8 kembali Jonathan Rea memberikan pertahanan, mencoba mendefend dengan sangat kuat sekali, hingga akhirnya kita di tikungan ke-9 gagal untuk bisa kembali mengamankan posisi ketiga yang sekarang ditempatin oleh si Alex Lowes. Dan Alvaro Bautista menjadi pimpinan race diikuti oleh si Toprak Ras Gatlioglu. Oke, sektor ketiga akhir agak melebar dan perlahan masuk di tikungan ke-14, dan sepertinya ada Garrett Kirloff yang mencoba mengovertaking, dan sekarang Garrett Kirloff menjadi musuh kita berebut posisi kelima. Kita fight back kembali, bisakah, dan ada collision terjadi hingga akhirnya kita berdua melebar bersama-sama dan hampir kita crash dan menuju final chicane. Ada collision yang menyebabkan kita harus terpaksa memotong jalur dan yellow flag berkibar di belakang, tapi sepertinya Garrett Kirloff masih bisa bertahan. Ini tadi posisinya sama kayak waktu kejadiannya si Rossi sama si Marquez di GP Assen di 2015. Tadi kita pengen masuk ke jalur, cuman udah nggak ada ruang yang bisa kita masuki. Alhasil terpaksa kita untuk memotong jalur, meskipun ada satu peringatan dari track limit. Sekarang Michael Van Mark dengan mudahnya kita kalahkan di track lurus dan braking zone tikungan ke-5.
kita heartbreaking, dan sepertinya Michael Van de Magere gara-gara noleh ke belakang dia langsung bablas keluar jalur. Hingga sekarang ini Garrett Graff kembali menjadi lawan kita dan kembali bertarung tadi side by side, dan kita salah ambil jalur dan kembali kita menutup racing line terdalam, tapi sepertinya Garrett Graff memaksakan dan akhirnya Garrett Graff menjadi pengisi posisi kelima. Oke, kita lawan kembali, pantang menyerah, keep focus, keep fighting. Lap kedua dan perjalanan masih panjang. Kita mencoba early braking, perlahan masuk. Oke, kita ambil inside line, kita overtaking Garrett Graff dan akhirnya berhasil meskipun terlihat kasar sekali. Kembali Garrett Graff melawan hingga akhirnya kita dipasang melebar dengan Yamaha Rider. Dan kini sepertinya ada kolisi dengan Mike Ruben Rinaldi, kawan-kawan. Sangat ramah disayangkan kita terjatuh dan akhirnya kita sekarang berada di posisi paling akhir di round ke-8. Sangat menyedihkan. Seorang pembalap asal Indonesia, Rius Rio, dengan tim Barney Racing Team terpaksa terpuruk dan terjatuh, tersungkur di pasir setelah ada collision dengan Garrett Graff dan juga Michael Ruben Rinaldi. Wah, asli guys, kita gagal ngumpulin poin nih. Alhasil ya, ini kita alamatnya nggak bakal bisa ngedeketin poin dengan Toprak dan juga Alvaro Bautista yang menjadi pimpinan race saat ini. Bahkan di klasemen pun mereka cukup kokoh cuy buat kita kejar. Ini sangat ramai menyakitkan, dan dari video tayangan ulang mungkin bisa kalian simpulkan siapa yang salah. Bisa dari Michael Rinaldi, atau mungkin dari Garrett Graff, atau mungkin dari Rius Rio itu sendiri. Kalau dari pandangan gue pribadi ya, jujur itu yang salah ya gue sih, karena emang gue ngelakuin cara overtaking kepada si Garrett Graff dengan cara yang agresif. Notabene jika seorang AI dikasih overtaking agresif, itu pasti mereka bakal memberikan perlawanan yang sama juga. Nah, itu terjadi tadi, dan di mana Garrett Graff memberikan overtake balik yang sangat agresif kepada Rius Rio hingga akhirnya kita terpaksa melebar. Bahkan ketika di exit corner pun ternyata Garrett Graff mencoba membuat kita melebar dengan sangat sengaja. Nah, ketika kita udah masuk di area track limit, kita masih aman cuy. Tapi ketika di exit corner mencoba kembali masuk di jalur aspal, jalur utama, itu tiba-tiba Michael Rinaldi datang dengan ban depan yang posisinya itu terangkat. Otomatis jika ban depan terangkat, itu mereka bakal susah banget buat ngendaliin motor. Dan hasil kita yang masuk ke jalur track lagi, dan si Michael Rinaldi yang datang tiba-tiba dengan ban depan terangkat, akhirnya kehilangan kontrol dan kita malah nabrak cuy. Ya akhirnya punya kita harus terjatuh dan tersungkur di area gravel. Dan kita hari ini mendapatkan 0 poin saja nih hingga sekarang di lap ke-4. Jadi mungkin bisa gue bilang yang salah ya tiga-tiganya. Yang satu agresif, satu kembang panas, yang satunya juga nggak bisa ngendaliin motor dengan sangat baik ketika di exit corner dengan posisi ban depan terangkat yang itu susah buat dibelokin. Nah, hasil bentrokan terjadi di antara kita berdua. Ya udah nggak apa-apa, semua udah terjadi dan terlanjur. Masa iya kita mulai lagi nggak mungkin. Tapi yang jelas besok di next race kita bakal lebih usaha keras lagi, dan kita berdoa semoga aja ada mukjizat yang bisa ngebawa si Rius Rio itu berada dan masuk di puncak klasemen cuy. Alvaro Bautista sangat mendominasi. Kalau dipikir ya, di tulisan di atas kertas itu si Alvaro Bautista pasti bakal menang telak dengan pembalap lainnya. Karena apa? Karena dalam musim aja si Alvaro Bautista itu udah sering sekali meraih kemenangan. Pokoknya ya benar-benar ngikutin si Alvaro Bautista yang ada di realitanya. Sangat mendominasi, bahkan kadang satu kali balapan, maksudnya satu kali event di satu sirkuit, itu biasa si Alvaro Bautista itu bisa menyabet semuanya dan meraih semua posisi di posisi pertama. 3 race di satu sirkuit itu biasa dia menangnya sama si Alvaro Bautista. Apa gak gila cuy, dimana si Toprak aja sampai nyerah cuy, sampai dia butuh
terserang butuh bantuan dari si Jonathan Rea ya, untuk bisa mengalahkan si Alvaro Bautista. Tapi ya mau gimana lagi, bahkan Ducati pun yang kemarin udah dipotong RPM-nya masih nggak ngaruh sama sekali dengan performa dari Alvaro Bautista cuy. Dan kita sebagai sesama pengguna Panigale ya jelas memiliki keinginan yang sama dengan motor yang sama. Tapi ya mau gimana lagi cuy, performa kita beda dan itu udah dipastiin dari tabel performa. Jadi ya mau nggak mau kita memang memiliki performa yang lebih rendah dan cukup bisa di podium aja itu udah bersyukur banget, udah pencapaian tinggi bagi Barney Racing Team. Oke guys, tiba lagi kita di last sector di final lap alias lap ke-6 untuk WSBK Magnico round ke-8. Dan selamat buat Alvaro Bautista, Toprak dan juga Alex Lawas yang berhasil meraih 3 besar dan tentunya sangat amat disayangkan bagi Race Rio terpaksa finish di posisi paling akhir dan gagal ngedapetin poin cuy. Oke, Garrett Gerloff, Rinaldi berhasil berada di posisi 5 dan juga ke-6. Congratulations. Yang harusnya kita di posisi 5 malah sih mereka yang berhasil bertahan cuy. Emang sih ini persaingan di WSBK sangatlah keras cuy, lebih keras ketimbang di MotoGP. Sementara itu di klasemen poin kita makin ditinggal jauh sama pimpinan si Alvaro Bautista, dia menang tanpa jarak ke minus 51 poin cuy. Itu jauh sekali dan satu-satunya pesaing dari Alvaro ya cuma si Toprak aja cuy pastinya. Yaudah guys, semoga langsung lanjut mengakhiri video kali ini dan kita bakal pamitan. Kalau gitu terima kasih yang nonton dan sampai ketemu lagi di video WSBK Karir di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.